bangsa hukum solat Jumat tu jatuh wajib dia betina. Umap. Pacak lanang buat pindang di rumah. Ibu tidak solat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau dado hari Jumat, wong tino melok solat Jumat, boleh pilih. Orang yang tidak diwajibkan solat Jumat itu, jikalau dia ngelaku ke Jumat, dia pilih. Dia nak ngelaku ke Jumat atau nak ngelaku ke Zohor, boleh kalau. Kalau dia telah melakukan salah satu dari itu, maka lepaslah kewajiban solat dia. Misal contoh kita di Madinah, kita solat melok solat Jumat. Tidak usah Zohor lagi, tidak apa-apa. Dengan catatan, ngerti tak hukumnya? Ngerti tak caranya tu? Tahu tak berapa rukun khutbah? Cara solatnya mana? Tak tahu. Nah, berarti tak desah, barang tidak tahu. Muat kuih tak tahu adonan. Jadi apa? Ha? Telok tiga, banyung sembel. Buat kecewa. Encer biar kau yuntuh. Ha? Nah, jadi ada takeran. Berani muat kuih itu ada tak? Takeran. Sekarang berani melok solat Jumat. Ini hukumnya. Tek, 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 tek. Kalau tidak ada, sudah. Karena orang betina tidak sekuat hukum wajibnya, tidak sekuat orang lanang. Tapi zaman Kiai Bakar dulu, zaman Kiai Daud, di Masjid Merogan itu banyak betina melok solat. Zaman Kiai Daud, ana boleh khabar, ana tidak nemoni di Merogan, banyak betina melok solat Jumat. Setelah zaman itu hilang, kata, seandainya, misal umpamo, mak ini hari dikongkon, ramilah kamu dari kami. Ramilah betino. Betino, zikir yang milan, jam 7 lah kami, Masjid Agung. Yang memimpin zikir itu masih ngopi. Yang nak memimpin zikir itu masih ngopi di rumah. Kamu lah beruntum kalau pergi sana. Bangsa hukum solat Jumat tu jatuh wajib di betino. Umap. Pacak lanang buat pindang di rumah. Nah, maka tu hukumnya tu tidak wajib di betino, di lanang. Seandainya terlaku di betino, sah. Cuman tadi ngerti tak hukumnya? Kalau tidak ngerti, nak ke pelaju naik mobil kereta pati, nak nyala ke sopir. Yang salah kan kita. Kita nak ke kereta pati, ngapa naik mobil pelaju? Kalau kita tidak ngerti, ngapa nak melok? Nak solat Jumat. Walaupun betino itu tidak diwajibkan solat Jumat, berperanlah sebagai seorang istri paling tidak WA. Sayang, hari ini Jumat, mandi dulu. Jangan lupa sunat mandi hari ini. Ini kan zaman sayang. Tiang-yang tersai-sai. Sai luar tolong pak nom. Pitu. Omring. Itu namanya bahasa RRC, Republik Rakyat Cina. Nah, saya di mana? Sudah mandi saya? Ala kemandi sih. Nah, mutah. Saya. Taruhlah, payulah pengen bersai lah jula. Hendak dia bini-bini dia, laki-laki dia. Ingat kan? Yai, ini batilah punya cucu. Yai, jangan lupa solat sahin Jumat. Pakai baju putih. Mandi dokit. Minyak wangi. Paling tidak bini itu ngingetkan. Tugas. Itulah namanya hidup kehidupan itu saling nyempurnakan. Waduh, kuji wong-wong Arab itu ngomong dalam syair Arab. Jika seorang laki-laki akan menikah untuk mendapatkan seorang istri yang sempurna, walaupun dia akan temuinya kiamat berapa kali, tidak akan ketemu wanita yang diinginkannya. Naknya yang cantik, yang pinter, yang bagus, sempurna, dengar kata, kiamat 7 kali tidak bakal bertemu. Kita ni pacar aku orang lah jadi. Yang kurang, ditutupi. Yang lebih, menunjuk tahu. Enak. Bini ngadon ni gegodoh, laki ngoreng, ngah aku. Aku tak? Nah kok anak nangis, bini lagi cucian, nak jemuran budak ni nak ngungsen nak netek.
Ya sudah, laki jemukan kan? Tidak jadi soal. Jadi soal lah laki jemukan. Tidak kan? Kan selesai. Namanya saling nyempu. Oh, Ustaz tak lemak Ustaz. Maka nak nyemuk utang celana kita laki. Lah kau maki, cuci jemu pun. Nah, kadang-kadang berpikir itu nak segalanya. Nak ke dia kalau? Kelenjar lah. Tidak mah itu, tidak mah itu. Tidak mah itu, tidak. Nah, jadi pokoknya pacak kalau nak dia jauh. Jadi sampai kapan apa bini tadi balik solat Jumat tadi tugasnya ngeinget ke laki.